Oke, teman-teman, pukul 9.09 saya ada di apa ini? Dermaga Cilincing. Saya akan balik ke Bekasi, tapi enggak naik KRL. Tapi naik kapal. Kita remedial Muara Gembong. Ini banyak yang request juga di komenan. Kapan lanjutin? Ini kapal belum datang. Jadi di sini nih ada yang tujuan Muara Gembong sama Muara Bendera. Itu sama-sama Bekasi sih, cuman kayak lebih worth it yang Muara Gembong. Oke. Ini makan dulu kali ya di itu berhandal. Aduh, Rizkiawan. Udah tahu kan nih sendal siapa? Oke. Oke, teman-teman, pukul 9.56 kapalnya udah datang. Apa-apa cuma bravo. It's sensor. Pakai masker. Dikasih cahaya ya, kata. Kita jalan juga sama bapak ini. Bapak ini orang Muara Gembong. Oh, di sana. Ini lagi ada pembangunan nih. Jadi agak susah. Oke, dari warung itu tuh. Bapaknya juga mau ke Ini lagi bongkar ikan dulu. Bongkar kerang dulu. Ini kerang ini ikan apa ini? Hari. Anak durhaka. Ramai banget. Oke, kita dulu di sini nih. Ini penumpangnya lumayan ramai sih. Awalnya mah Muara Bendera bunga Romeo, bunga Romeo yang belakangnya juga itu pak, ini temennya, ini yang belakang temennya ini maksudnya. Oh, ini bukan nih, ini bendera, ini putih. Oh, bendera ini Muara Bendera kilo 26 kilo gedenya kayak apa? Gede lumayan, tariknya hampir 3 jam nggak putus sih talinya. Buat juga ya talinya. Agak senar. Oke, teman-teman, pukul 10.51 kita pindah dermaga. Mantap. Ini dikonsumsi sendiri, Pak? Dikonsumsi sendiri. Oh, parkir. Oke, udah mulai dulu. Enggak. Oh, dia ke sini. Ini gembong mana? Ah, ini gembong. Mau gembong apa? Hei, mau pindah. Mau pindah. Nah.
11.08 kita masih sini, kita masih nunggu satu orang lagi. Ini mulai banyak kapal berdatangan. Masih nunggu satu orang lagi. Gimana impiannya, Mas? Katanya keleles. Yang request akhirnya keterlaluan juga. Tapi kali ini lebih enak suasananya. Mantap. Daripada sebelumnya. Ini lebih friendly. Oke. Okay. Saya sebagai orang Bekasi ya, baru pertama ini. Tapi saya ke Muara Gembong udah 4 kali sih pas SMA. Saya udah 0 kali. Ini nanti ekspektasinya mungkin kita di rumah si Bapak. Semoga aja masih dapat ebengan orang baik. Ini penumpangnya udah lumayan ramai. Udah ramai banget sih, bukan lumayan lagi. Ini model kursinya kayak KRD MCW. Ada pada depan. Ini Bapak nahkoda pertama nih. Nahkoda kedua. Kalau yang ini ke Muara Gembong, pemberangkatan kedua, yang tengah ke Muara Bendera. Masih jauh lagi. Dah. Itu tali tambat ya, Pak? Iya. Oh, ini buat ngikat jangkar. Oh, angkut. Bosman. Ini bosman. Oke, 11.26 kita berangkat dari dermaga Cilincing. Waduh. Eh, Pak. Thank you.
pada datang ya, ikan apa-apa itu. Ini terhitung ombaknya lagi enak ya Pak? Ombak lagi ya. Yang 3 hari kemarin Berarti ntar masuk muara dulu ya Pak? Muara ya. Nggak di pinggir laut gitu ya? Muara di Gembong. Cigembong. Ini atapnya kuat banget berarti ya? Iya. Biasanya ini nggak bawa gas? Jadi motor orang 2 bayarnya 2525. 50 berarti. Ya, oh, pinggir ya? Oh, jangan terlalu gede ya. Lebih gede. Kayak gitu gede. Iya, jembatan enak. Iya. Kalau yang enak bayar itu. Jembatan gratis. Ikan ya. Heeh. Mau ganas pacu gede. Heeh. Teman banyak. Jadi saya di nyari ininya, sepihannya. Suruh nyari bareng gitu. Iya. Bareng-bareng TNI dan Polri. Sepihan ini. Ya, di daerah. Enggak ketemu ya? Di daerah penting ya. Udah habis pacu. Habis aja. Lawan angin udah ada. Udah rowingnya, rowingnya.
8 kita persiapan sandar di dermaga Muara Punggung. Tapi dermaga yang gak kelihatan, counter kita masuk dulu tuh, kayak ada celah dulu kayak muara, nanti kita ke dalam muara situ. Jadi kita kayak di Amazon katanya, kata saya itu gak salah aja, biar asik aja. Asik ya. Nebeng kok. Gue pulangin apa barang gue? Kan naik angkot pasti. Ya. Boleh sih gue deh. Iya, kayaknya penuh sih. Be. Ini dia nih tempat pelelangan ikan tapi kampung. Kita singgah dulu karena ada yang mana belum ngelar ya. Ya, kasih. Berapa, Pak? Dua. Iya. Yang punya pun. Yang itu rumah ibu itu. Hmm. Ini kita masih ke depan lagi tapi. Hah? Oh, iya. Masih. Pukul 12.54 kita ini udah masuk Muara Gembong sih ya. Cuman ini mangkal dulu nurunin barang ini dari apa? Cilincing. Rumah pemilik kapal sih kalau kata bapaknya. Oke. Okay.
Jakarta kemarin. Iya. Mangrove. Ini bisa jadi tempat wisata nih kalau ada jembatan. Enak bang, duduk situ bang. Ramai lah. Nanti saya kasih tag lokasinya supaya ibu itu. Kau udah percaya? Anak Honda. Pakai drone cakep banget ini. Terbangin. Habis baterai. Tadi kali ya, Pak. Ya, tadi pancok. Tadi warnanya putih. Oh, tadi ada yang putih juga. Ada ya itu.
atas mana tuh? Ke laut juga. Kurang betul. Dan ini ya, papan sana di jalan. Iya. Oh ini nih. Oke teman-teman, pukul 13.16 kita sampai di Muara Gembong, kurang lebih 2 jam. Oke, terima kasih yang udah ikutin perjalanan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selanjutnya kemana, ikutin terus.